bergabung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. Inilah negara satu-satunya saat wabah corona di bulan September, Oktober tidak ada satu umatku yang pakai hub. Tapi lucunya di sini tidak ada corona. Ya. Rate coronanya rendah sekali. Malah hampir tidak ada. Tidak ada dijumpai orang yang pakai masker di sini, mau duduk, mau santai gitu. Tidak ada yang pakai corona, pakai masker. Tidak ada yang pakai masker. Jadi kira-kira kenapa itu kak? Kok nggak ada yang pakai masker? Karena kata proposal pandeminya, apabila masyarakatnya ketakutan dengan adanya di lockdown, akhirnya ekonomi jatuh. Dan kita kekuatan kita itu rendah, jadi disitulah dapat serangan dari luar ya. Jadi imun, stres kita tinggi, jadi imun tubuh lemah, tubuh ya lemah. Itulah makanya datang. Jadi awalnya kita naik sekali, tapi lama-lama di mana-mana makin naik, seperti Norwegia, Denmark sekarang kan naik ya, naik 2 kali lipat. Sementara di sini satu harinya mungkin ada hanya 2 atau 3 di seluruh Swedia kenaikan angka coronanya. Kasusnya kecil ya. Coba lihat, kita lihat nih, anak-anak muda berkumpul, tidak ada yang pakai satupun. Karena udah punya prinsip juga orang Swedia, kalau kau sakit harus di rumah. Udah kesadarannya itu tinggi. Peraturannya sudah ketat, kemudian mereka kesadarannya juga tinggi ya, bagus. Oke guys, enjoy ya.